us, our Thursday bagus lagi grup. Sekarang kita lagi ada di Gold Hill Lookout. Apa kabarnya Rusa? Oke, ada yang brunch yeah. Jam 12 siang. Iya, yeah, sekarang. Sama dengan lunch. Kita makan dulu ya, guys. Bye. Gimana gap makanannya? Bohong ya? Bohong. Bohong. Habis ini mau kemana? Habis ini mau kemana? Habis ini mau kemana? Ngapain? Habis ini kita mau ke Minamura Lookout. Berapa lama? Kira-kira kita sampai 40 menit. Sini di sana ya. Bye. Kembali lagi bersama kita di sini di Minamura Lookout. Biasanya tuh di sini kita bisa lihat whale. Coba kita lihat ya. Di mana whale? Di whale. Di whale ini. Coba lihat whale. Come back guys with us Thursday KTP crew. Woo! Gimana guys? Kita lagi di Minamura Lookout. Minamura Lookout. Kita show footage-nya di sini. Oh, iya. Atau subscribe di mana? Subscribe di sini, jangan lupa pencet bell notification-nya. So, follow di sini. Ya. Langsung aja kita lihat footage-nya sekarang. Nama pie-nya? Tempatnya itu Robertson Pie. Robertson Pie. Shop. Ini apa? Ini apa? Chicken and beef. What's gonna? Chicken and vegetable. What's an apple pie with cream sama beef? Dia itu sama kamu apa? Second mushroom. Enak. Ya mau makan dong. Manisnya tuh pas. Kita lanjutkan calls ya guys. Hai guys, sekarang kita lagi di perjalanan kita ke our Airbnb. Kita udah mau nyampe, tinggal 1 menit lah. Kita lihat nih perjalanannya so foggy. Sampai ke Airbnb kita. Okay.
balik lagi sama kita Thursday Bible Study. Ayo Angel sini. Jadi hari ini kita udah di Fitzroy Falls. Ini view-nya loh. Bisa dilihat. Wow. Kita cuma jalan yang sedikit banget yang 3 menit. Cuma 3 menit, iya. Karena kita bawa ibu hamil dan bayi ya. Abis itu kita ada yang baru operasi juga, sedang lemak. Jadinya kita enggak bisa terlalu jalan banyak jauh-jauh. Ya, abis itu kita juga abis ini udah harus buru-buru ke tempatnya selanjutnya. Ya. Nah, which is sekarang, di Berry. Iya. Okay. Lanjutin next ya. Sekarang lihat view-nya dulu. Bos, kemana bos? Bos yang di belakang dong. Hai guys, balik lagi sama kita. Sekarang kita udah di The Hungry Monkey. Sekarang kita mau makan, kita cobain dulu yang milkshake-nya ya. Nah ini enak deh. Ini milkshake KitKat the best guys. Kalian jangan lupa ya beli ini ya. Oke, okay, pesan apa dong? Pesan apa? Hari ini gue pesan stir. Gue lupa, pokoknya itu. With sweet potato, southern fry burger. With sweet potato, enak banget ya. Kita makan dulu ya guys, bye. Enak banget tapi makan. 1, 2, 3. Jadi kita mau ke Town Center ya, mau lihat toko-toko lucu, toko-toko ada, imut, ada barang-barang antik, ada. Kalau ada yang masih lapar bisa beli donat. Kita kenal ya donat. Donatnya terkenal banget. Semoga nggak habis deh. Hai guys, kita udah sampai di Donut Fun. Jadi kita sekarang mau makan donat yang katanya terkenal banget. Antriannya panjang banget, tapi sekarang kita udah pesen. 18 donat. Nanti kita review pas donatnya udah dateng, oke? Okay? Sekarang kita mau cobain salah satu donat yang paling terkenal di Bali. Jadi ini. Oke. Enak banget aja. Tapi apaan? Namanya gak rasa donat guys, tapi ini kayak jajanan di Indonesia namanya donat paha. Donat paha. Nah, ini. Tapi ini dia full banget. Jam. Nih, cobain jam. Cobain kasih jam coba. Gimana? Kasih tau dong, di sini dia gak bikin donatnya dulu. Katanya donatnya itu worth it buat ditunggu. Oh, begitu beli langsung dibikin. Gimana? Pantesan kamu. Pokoknya semua tukang donat kayak gitu ya. Pantesan antrinya panjang banget. Enakan donat kentang kampung gue. Tapi senemun gitu. Iya, aku enggak bilang, tapi sebenarnya tekstur dalamnya tuh enak banget. Ternyata dalamnya keluarnya tuh garingnya enak banget. Tapi tuh enggak pelit gitu. Pasti dough-nya tuh kayak let's say kayak padat banget dalamnya nih. Kalau misalnya nih aku bilang aja biji kan. Dan enggak bikin enak gitu loh kalau lagi makan. Lah, recommended lah kalau kalian lagi pengen donat. Ya boleh lah, coba ya kalau di sini lah. Oke lah. Tapi kalau nggak mau jauh-jauh beli di Kompas aja. Sama aja. Itu yang gue jelasin ya, yang nggak terlalu sadis-sadis banget. Lo tau donat di Wulis? Ya udah gitu lah. Donat Wulis. Satu. Es krim McD. $7. Kita lagi di Fritz Factory, ada kita lagi membeli-beli oleh-oleh buat yang di sini sama dengan alkohol. Okay guys, sekarang kita lagi mau tukar-tukar kado. Terus caranya kita harus nge-guess kadonya dari siapa ya. Ntar ikutin aja. Kita is video. Siapa yang berpikir? Terima kasih banget. Thank you. Yeay! Ini dapat ya guys, tolong liatin dong. Coba cari dong. Ini bisa mau nyaman. Apa?
guys, sekarang kita mau check out. Kita 10 menit lagi harus check out. Kita bisa lihat kerempongan-kerempongan ini karena kita tuh sekarang udah ngaret banget. Ya Ci, ya tuh lihat tuh. Bawannya udah banyak banget. Oke, lanjutin kita ya. Ikutin kita ya. See you in the next video. See you. Hi guys, sekarang kita lagi di Borough. Ikutin kita terus ya jalan-jalan. Dan sekarang kita tuh lagi mau ke Centennial Vineyard buat wine tasting. Ikutin terus ya guys. Sekarang ada di Centennial Vineyards, kita mau wine tasting dulu, yuk! Selesai wine tasting, so total kita beli 20 wine glass. Banyak banget, 21 actually. Ya udah, kita mau abis ini hari last day kita. Kita mau langsung pulang balik ke sini. Ya karena kita semua udah lelah dan mabok. Jadi see you on the next trip guys. Bye bye. Harus es campur dulu.